Thank you.
Rangga, dari komunitas mana Rangga? Saya independen. Independen? Reptil. Oh gitu. Bisa dijelasin tentang caranya atau berapa lama latihan untuk menghandle ular kobra? Latihan nggak cukup sebulan dua bulan. Latihannya itu bertahun-tahun. Kalau untuk bisa handle kayak King Cobra kayak gitu, kayak ular-ular berbisa lainnya juga, ya sebisa sih ya jangan sampai lah, jangan sampai ada yang meniru juga. Sangat berbahaya kalau ditiru ya. Nah, jadi ini khusus yang profesional, yang sudah benar, handal pak. Ya. Itu ada sekitar 2 atau 3 tahun? Lebih pak. Lebih ya? Lebih. Untuk handal kayak gitu tuh lebih. Support di acara ini motivasinya apa sih? Tujuannya sih buat apa? Silaturahmi, terus edukasi juga ke masyarakat, sama kita support juga buat anniversary kontrak yang ketiga, sama gabungan family gathering. Untuk apa ya, gathering-gathering seluruh komunitas sih, mempererat. Nggak hanya reptil sih, semua sih, ada mamalia, burung. Oh berarti mengumpulkan semua komunitas untuk menjalin silaturahmi lah ya, khususnya gitu. Kita animal lah ini. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Oke, thank you, salam lestari. Nomornya 77, adalah 77. 77-12. Ayo, 77-12. 150.000 OB. 100 OB. 150.000. Siapa OB? 100 OB. 150.000 pertama. Oke, 150.000 rupiah. Boleh dilihat dulu barangnya. Dilihat, diraba, diterawang, jadi bebelah. Siapa yang lagi? Reptil Keepers Community. Reptil Keepers Community. Dari Cibinong Bogor. salah satu ketua panitia pelaksana family gathering komunitas animals nih ya, dengan Bang Juna. Iya. Apa kabar Bang Juna? Alhamdulillah baik-baik ya. Apa sih motivasinya nih untuk menyelenggarakan acara family gathering komunitas? Oke, di Tangerang saat ini ya. Tujuannya sih untuk mempersatukan komunitas reptil atau nggak animals yang ada di Jabodetabek sih Bang ya, tapi yang diutamain di Tangerang dulu. Semoga besok kita lebih ramai lagi, lebih banyak lagi komunitas yang datang. Amin.
Terus saya pernah dengar tuh belum lama ini katanya abang pernah nge-rescue salah satu ular kobra ya dalam waktu dekat kemarin ya. Nah nih pasti sisanya tuh masih ada tuh. Jadi bagi kalian yang ada di rumah, misalkan melihat ular kobra, apa yang harus ditanggapi oleh Bang Junan nih? Kalau kita punya keberanian, kita satu harus tahu ilmu buat merescue ular itu tersebut. Kalau emang berani, mending kita tinggalin, jangan sampai kita apa kita bunuh atau enggak kita pegang ya, karena berbahaya ini buktinya. Gigitan ular kobra ini hampir 10 hari. Itu terjadi di mana tuh? Di Bintaro Taman berapa ya? Bintaro 2 kalau enggak salah. Oh, masih dari kawasan Tangerang Selatan ya. Iya, itu pas rescue ya. Jadi rescue di salah satu perumahan ya. Oke, terima kasih masukannya ya, Bang Juna ya. Semoga acara kedepannya tambah sukses. Amin, amin. Dan amin, semua komunitas yang ada mendapatkan barokah ya. Siap, paling siap, tidak kan kita bisa saling edukasi siap, sesama masyarakat. We'll be right back.